Ditandu 3 km, aksi heroik Bribka Heru selamatkan wanita tuai pujian. Aksi heroik Bribka Heru Susanto selamatkan emak-emak menuai pujian netizen. Bribka Heru yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas menandu ibu rumah tangga dengan jalan kaki sejauh 3 km. Saat ini Bribka Heru bertugas di Polsek Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Ia jadi sorotan setelah menggotong ibu melahirkan tersebut dengan kayu hingga berjalan sejauh 3 km. Bukan tanpa sebab, aksi heroik tersebut dilakukannya karena tak ada ambulan ataupun kendaraan roda 4 di desanya. Aksi heroik Bribka Heru viral dibagikan akun Instagram @undercover.id, Kamis 18 Januari 2024. Dalam video yang beredar, Bribka Heru menandu seorang ibu bernama Rosmini. Mulanya Rosmini digendong suaminya seorang diri. Karena merasa kasihan, Bribka Heru Susanto berinisiatif membantu Rosmini dan suaminya tersebut. Ia menggotong menggunakan tandu darurat yang dibuat dari kayu dan sarung. Setelah berjalan sejauh 3 km, ia berhasil mengantar ibu melahirkan tersebut ke rumahnya dengan selamat. Aksi heroik anggota polisi Bribka Heru Susanto itu viral dan mendapat pujian dari warganet. Seorang warga menggotong seorang ibu yang bersalin dan sambung dengan sikap membantu ibu itu karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah, dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya.